Pada video ini saya akan melakukan penhalema bilah-bilah pintu anyam. Selamat menyaksikan. Dimulai dengan menaruh lem dan langsung disusun di dalam bingkai pintu yang sudah disiapkan sebelumnya. Pada bagian ini saya percepat videonya agar teman-teman bisa melihat hasil akhirnya. Dilanjutkan dengan pengeleman bagian piramid persegi yang kita buat sebelumnya. Cara membuat piramid kecil ada dalam video sebelumnya. Inilah hasilnya setelah semua selesai dilem. Terima kasih sudah menonton.